Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Je, pakai duit mulimpol je. Ah, semalam kau pakai duitku 10.000 pun enggak kau ganti. Ini mau minjem lagi. Nanti sekalian ku ganti. Minjem apa? Ah, enggak. Nipu aja kau. Pelit. Lin, kau tadi ngerti apa yang dijelaskan sama Bu Tuti? Sumpah, Bet, enggak ngerti apa yang dibilang dia. Ngomongnya cepet kali. Nanti kalau awak tanya marah. Iya kan? Agak lain memang ibu itu. Weh, aku balik ya. Yuk, hati-hati kau Jo, musim culik sekarang. Bapak awak tuang culik, mana mungkin aku diculik? Anak ketua nih. gila bado. Dianggarkan kali bapaknya ketua, mati pun ditanamnya. Weh, main-main di bawahan rambutan sana ya. Tapi HP-ku mau mati loh weh, nanti mamaku nelpon. Kalian ada power bank? Enggak ada aku power bank, Bet. Udah, enggak akan nyariin mama kau itu. Ayo. Yaudah, ayolah. Gendonglah ku weh. Capek kali jalan. Berat kali. Udah, cepet. Pelit kali kalian. Gigimu rusak kali, Dek. Bahaya ini. Jadi kayak mana ini, Dok? Coba dokter tengok lagi. Aduh, bahaya. Gigimu harus dicabut. Kalau enggak, nyawamu yang tercabut. Aduh, sebelah berak perut gua. Berak di sungai sambil ngerokok enak ini. Nanti kalau udah sampai rumah wak berak, mana bisa lagi ngerokok. Maulah kena lepuk sama bapak. Tapi siapa aku suruh beli ya? Kalau aku nanti beli rokok pasti ketahuan. Mana dikasih? Indah aja lah aku suruh. Indah! Dek! Apa bang? Bentar ya, Dek. Apa bang, Injo udah punya cowok. Sakit kau ah. Siapa yang mau sama kau? Kau mau 2.000? Mau. Kalau kau mau, belikan dulu abang rokok 3 batang. Ini duitnya 10.000, nanti baliknya 2.000 untukmu, ya. Gampang kali nyuruhnya ah, gak banyak tanya. Ih, kemana lah si Betty ini? Dari umur dia 5 tahun, asik kayak gini aja kerjaanku. Kalau main-main gak inget waktu, ah? Hei, Mabet. Ci, ya Allah. Mau kemana? Kok cantik kali? Gak biasanya loh. Ini, Mabet. Oe mau tengok orang sakit. Itu hari saudara Oe sakit bawa ke Singapura. Sekarang udah pulang. Mabeti mau kemana? Inilah Ci, aku nyari si Betty capek kali kaki kuda, entah kemana dia, ah. Hayo, Mak Betty sudah cari ke rumah Martha dan Merlin, coba cari dulu loh. Udah Ci, udah aku cari juga tadi di rumah Martha sama Merlin, tapi nggak ada. Khawatir kali aku lo ini. Anak zaman sekarang Ci, harus kita awasin, kita perhatiin betul-betul. Kalau nggak bahaya, makanya takut kali aku Betty ini, entah melalak kemana dia. Hah iya betul-betul, kalau nggak ayo Mak Bet, Oe antar cari Betty. Nggak, orang Cici pun mau pergi kok. Udah nggak apa-apa, bisanya aku sendiri, ku cari dulu ke belakang, kayaknya ke tempat bapaknya ini. Ah ya sudah, kalau gitu Oe duluan ya Mak Bet. Iya Ci, hati-hati harus ketabrak anjing. Iya. Wah, beli. Beli apa?
Beli rokok, Wak, yang baliknya 2.000. Bentar ya, biar ku ambilkan dulu. Nanti kalau dikasih 2.000, Indah beli kulkas lah yang 3 pintu. Ya. Kasih ya, Wak. Hei, tunggu dulu. Untuk siapa rokok itu? Tapi enggak ada bapakmu. Untuk Bang Joshua, Wak. Eh, Amang Tahe, kurang ajarnya Joshua ini. Anak-anak pula yang disuruh. Bandel kali memang. Ah, tahu gitu gak aku kasih. Masih SMP sudah merokok. Mau jadi apa? Sayang adek sama bang? Sayang kali lah bang. Enak di sini kan dek? Di sini sepi. Kalau di panti SB udah gak enak lagi. Gak ada lapak ya kan? Astagfirullahaladzim, hei! Nggak ada otak kalian ya? Yah, kenapa bu? Kenapa? Masih SMP kalian. Main cewek pula di sini. Kalian tengok mama bapak kalian di sana capek nyari duit. Bukannya sekolah belajar yang bagus-bagus. Belapak pula kalian di sini. Kau lagi perempuan, nggak ada malu kau ya? Perempuan kau harusnya bisa jaga diri. Ini kok mau aja badan kau dipegang sama laki-laki. Nanti bonteng bapak mama kau juga yang malu. Apa kata tetangga, ha? Nggak mikir kok ke situ. Anak zaman sekarang kok ngeri kali. Hebat kali kalian, ah. Cabut kalian sekarang, cabut. Cabut! Yuk, Yang, kita pulang aja yuk. Iya, jangan boncengan lagi. Nanti pindah lapak, kalian. Sama aja menipu. Kau laki-laki cabut kau pergi sana. Kau bawa kereta kau. Kau perempuan jalan kau ke sana. Kau cari angkot pulang. Cepat! Pulang sana kalian, bubar, bubar! Bu, tapi itu kereta aku loh, Bu. Cemana wak mau pulang? Ah, nggak urusan aku lah itu. Pergi kau sana pulang naik angkot. Kau pikir peduli aku? Pulang sana kau, pergi. Kau cari angkot sana. Kau nanti boncengan sama aja, pindah lapak kalian. Ih, anak zaman sekarang kok ngeri kali ya. Udah kayak gitu mainnya. Jadi takut aku sama Betty, ah. Mana lah dia ini? Nah, bang. Wih, cepet kali. Di mana kau beli? Sana, bang. Cempawa keleng. Nggak kau bilang abang yang nyuruh, kan? Enggak. Bagus. Udah, itu baliknya untuk umu. Makasih, ayang. Mah, meledak. Ih, makin sesak berak aku Indah ngomong kayak gitu, wah. Giloin. Aku duluan main ya, Lin. Kau yang jaga. Iya, mainlah kau. Siap, Lin. Siap. Udah cepat. 1, 2, 3. Aduh. Balingan maut. Bisa jatuh aku, ah. Tau kali Colin, juara kelas tapi kayak gitu tinggal aku, Bu, ya. Tau, lucu kali. Aduh, sesak kali aku, ah. Udah di ujung, bah. Enak kali berak sambil ngerokoknya. Surga dunia kali. Iya sehat aku, Mak. Mama pun janganlah pikirin kali masalah itu, ah. Iya, udah nanti kalau ada duitku, ku transfer. Aman kami di sini, Mak. Togur pun bentar lagi udah mau tamat kuliah dia. Ah, Lam Tiur sehat. Yang rajinan dia kok. Iya, udah, nggak usah mama pikirkan. Baik-baik aja kami di sini ya. Ah, mamanya harus jangan mikirin kami. Iya. Ah, bulan depan lah kami pulang ya, Mbak ya. Belum laku babiku, Mbak. Nggak ada ongkosku ke sana. Ah, iya. Ah, wah, mulai hati, Mbak. Mulai hati ya. Ah.
Kau ya, Jo, udah pandai kau merokok ya? Gak ada, Bu. Gak ada pula kau bilang. Udah ketangkep bahasa mau nipu pula kau ya. Jadi asap apa itu, ha? Asap apa? Ku kasih tau bapakmu kau ya. Ih, janganlah, Bu. Ah, gak ada cerita sama aku. Ku kasih tahu kau sama bapakmu, biar habis kau dibantai. Makin besar makin bandel kalian ya. Kau tengoklah, ku kasih tahu ini. Aduh, goplaku sama mamaknya Betty ya. Kayak mana ini? Jadi gak enak aku berak kayak gini ya. Tanganku pun bau rokok. Ih, udah capek kali aku nyari kau, Bet. Sumpah. Kemana ya? Aku telponlah dulu anak itu. Ah, kok gak aktif nomornya? Ih, bikin takut aja lah si Betty ini. Anak zaman sekarang pun makin hancur ku tengok lah. Jadi takut aku kayak mana kalau anakku sendiri yang hancur. Ya Allah, susah kali jaganya ah. Udah anak satu-satunya. Gak bisa lah ku bayangkan si Betty itu kalau hancur. Ya metamek jemem bayi, ya metamek jemem bayi. Weh, seru kali ya main patok lelenya. Sekarang gantian aku lah yang main. Ya Lin, aku main Lin. Enggak lata, ampun, capek kali aku. Panas sekali ku rasa, kau aja lah. Is, kau diajak pun gak mau. Ayo Bet, kalau gak sama kau aja, ayo. Udah simpan aja tenaga kau, ta. Udah jorok kali baju kau itu loh. Bisanya kami yang main, baju kau yang paling jorok. Entah, memang suka berlebihan anak ini. Hei, Kimbe! Ini mamaku, eh. Dari tadi kau cariinnya, Bet, ya. Enak kau duduk-duduk di sini. Orang mau mati nyari kau keliling kampung ini gak jumpa-jumpa. Rupanya di sini kau. Ya Allah ya Robi. Kau tengok baju kau itu. Udah kayak lembu kau ku tengok lama-lama ya Bet ya. Masih pakai baju sekolah bukannya ganti baju dulu baru main-main. Ini kebiasaan kali lah. Ah, kau pikir enak nyucinya itu Bet? Ah, kau pikir enak? Gak ada pikirannya inilah. Ah, dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. Gitu aja tingkah laku kau ya Bet ya. Capek mama lo Bet. Dari tadi kemana aja kau, ha? Dari tadi kemana aja? Nggak ada kemana-mana, Wak, Mak. Awak dari tadi di sini aja loh, main patok lele sama Martha, sama Merlin. Kemana HP kau, ha? Kemana HP kau? Tadi Mama telepon kau nggak aktif. Sengaja kau matikan, kan? Lobet, Mak. Mati HP awak. Lupa bawa charger. Ah, alasanmu itu. Lobet-lobet pula kau bilang. Besok-besok nggak usah lagi pakai HP, Bet. Capek aku nelpon kau. Asik lobet-lobet aja HP-mu. Lagi ngapain kalian di sini, ha? Ngapain? Pasti mau ngerokok kalian, kan? Mana ada kami ngerokok, Bu? Untuk apa itu? Ya, nggak ada, Bu. Kami kan masih sekolah, mana boleh ngerokok. Lagi ngerokok untuk orang dewasa, untuk bapak-bapak. Ada aja, nudu-nudu, sujon-sujon, bahaya. Iya, mana ada kami ngerokok, Mak. Awak lagi, kena asap rokok pun udah berair mata, Wak. Ah, nggak percaya, Mama. Anak zaman sekarang banyak kali nokohnya. Sini, ku cium dulu tangan kau. Sini. Kok bau mangga tangan kau? Kan memang habis makan mangga kami tadi, Mak. Wah, banyak kali cerita kau. Udah, yuk pulang. Aduh, kayak mana aku pulang nanti ya? Mati aku nih. Masih bawa rokok juga tanganku. Pakai apa biar nggak bau ini? Ah, pakai daun mangga aja lah. Ah, kalau gini kan wangi mangga tanganku. Udah nggak bawa rokok lagi. Lin, sebatang lagi yuk. Habis makan, enak nih. Ayo lah. Naku, mau cari rumah murah? Tanya sama Betty lah. Jadi, itu berenang. Karena lebih berenang.
Mas Bre. Gak tau. Duit, bukannya kerja. Enggak. Hahaha.